Okay, guys, kita bahas tentang aggregate function di SQL kita menggunakan Postgre. Okay ya, aggregate function merupakan perintah istilahnya prosedural statistik, okay, di mana kita menggunakan selection. Contoh di aggregate function yang dipakai itu adalah count, min, max, sum, dan average. Ini perintah dikombinasikan dengan where, group by, atau halving. Itu tergantung dari kebutuhannya. Oke. Selanjutnya, contohnya kita menggunakan perintah select, oke, count, terus from, kita pilih tabel yang akan kita pakai. Contohnya tabel customer. Oke. Terus where turn, di sini sudah saya isi data customer, contohnya Batam. Jadi Anda harus isi datanya. Oke, supaya istilahnya tampil. Oke. Jadi di sini ini di atas nama Batam, terus kita select itu datanya ada 1. Oke ya. Di untuk datanya, contohnya select bintang from customer. Oke, ini datanya. Oke. Untuk Batam, untuk count-nya yang penggunaan nama Batam. Oke. Ini terus kita menggunakan berapa sih jumlah customer-nya. Oke, isinya select count untuk seluruh customer. Kita menggunakan select from customer. Oke. Ini ada 5 yang dipakai untuk seluruh customer-nya. Oke. Terus ini contohnya. Terus bagaimana sih kalau kita menggunakan group by di perintahnya. Oke. Kita coba. Select count. Contohnya ini kan kita mau menggunakan apa aja gitu. Tone-nya from customer group by tone. Oke, ini. Jadi ini di grup ini kelompokannya kan kita istilahnya ada 2 datanya, itu Batam sama Tanjung Pinang. Oke. Jadi di sini Batamnya 3, Tanjung Pinangnya 2. Oke. Ini contoh sederhana penggunaan aggregate function di PostgreSQL. Thank you for watching.